Halo, Looking Lovers. Pertama, apa itu misi Artemis II? Sejak misi Apollo 17 pada tahun 1972, belum pernah ada misi luar angkasa dengan awak manusia menuju bulan. Astronot paling jauh melakukan perjalanan ke permukaan bumi atau ISS. Misi Artemis II merupakan impian para ahli astronomi dalam hal penjelajahan luar angkasa. Hal ini disebabkan Artemis II akhirnya akan mengirimkan kembali manusia ke bulan. Empat astronot ini akan menuju bulan dengan pesawat ruang angkasa Orion MPCV. Para astronot ini direncanakan akan mengelilingi permukaan bulan pada November 2024 dalam waktu 10 hari. Tujuan misi Artemis II ini adalah mempelajari lebih jauh kondisi permukaan bulan. NASA dan beberapa sponsor berharap setelah misi Artemis II ini akan ada kunjungan manusia yang berkelanjutan ke satelit alami bumi tersebut. Lalu, siapa saja keempat astronot yang ditunjuk sebagai wakil manusia untuk mengunjungi bulan? Kedua, Komandan Red Westman. G. Red Westman adalah astronot kelahiran Baltimore, Maryland. Gelar terakhirnya adalah Master of Science dalam bidang Science Engineering yang diperoleh pada tahun 2006. Westman menjabat sebagai Flag Engineer dalam ekspedisi 41 NASA pada Mei sampai November 2014. Ekspedisi 41 adalah misi 165 hari di luar angkasa. Pada misi itu, Westman memecahkan rekor waktu penelitian terlama di luar angkasa, yaitu 82 jam penelitian dalam seminggu. Ketiga, pilot Victor Glover. Victor J. Glover Jr. lahir di Pomona, California. Ia masuk menjadi astronot pada tahun 2013 dan lulus sertifikasi pada tahun 2015. Glover merupakan anggota ekspedisi 64 dan Space Crew 1. Ekspedisi 64 dilakukan pada 15 November 2020 hingga 2 Mei 2021. Saat itu Glover menjabat sebagai Flight Engineer. Sedangkan SpaceX Crew 1 merupakan misi pertama pasca sertifikasi SpaceX Space Crew dengan pesawat luar angkasa Dragon. Misi ini juga merupakan misi luar angkasa berawak manusia kedua bagi pesawat luar angkasa Dragon. Sejauh ini Glover telah menyelesaikan 168 hari di orbit dan ikut dalam 4 perjalanan luar angkasa. Dengan Artemis II, Glover akan menjadi orang kulit hitam pertama yang melakukan ekspedisi menuju bulan. Keempat, mission specialist Christina Hammock-Hall. Christina Hammock-Hall lahir di Rapids, Michigan dan besar di Jacksonville, North Carolina. Coates masuk sebagai astronot di NASA pada tahun 2013. Coates telah mengikuti beberapa misi luar angkasa NASA, antara lain ekspedisi 59, 60, dan 61. Untuk ketiga misi tersebut, Coates telah mencatatkan rekor sebagai wanita dengan misi luar angkasa terlama, yaitu sebanyak 328 hari di luar angkasa. Kelima, mission specialist Jeremy Hansen. Jeremy Hansen lahir di London, Ontario pada 27 Januari 1976. Pada usia 12 tahun, Jeremy Hansen sudah memulai karirnya di 604 Royal Canadian Air Cadet Squadron di London. Pada tahun 2017, Jeremy Hansen menjadi orang Kanada pertama yang dipercaya untuk memimpin kelas astronot NASA. Dalam jabatan tersebut, ia bertanggung jawab untuk melatih calon astronot dari Amerika Serikat dan Kanada. Dengan misi Artemis II, Jeremy Hansen akan menjadi orang Kanada pertama yang melakukan perjalanan menuju bulan. Nah, itulah beberapa informasi mengenal misi Artemis II dan para astronot yang terpilih. Misi Artemis II akan diluncurkan pada November 2024 tahun depan.